Seorang pengendara sepeda motor menabrak pejalan kaki di depan Puskesmas Geladak, Kecamatan Rogo Jambi. Kecelakaan yang menimpa pejalan kaki ini terjadi pada Selasa, 29 November 2022, sekitar jam 22.45 WIB. Kanit Lantas Polsek Rogo Jambi, Ibda Dwi Samsul Akrianto membenarkan peristiwa ini. Adapun sepeda motor yang menabrak pejalan kaki itu jenis Honda Beat, nopol P2857SX, identitas pemotor tersebut atas nama Ahmad Mirza Labib, 20 tahun, asal Dusun Kerajaan, Desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegal Glimo. Sedangkan pejalan kaki yang ditabrak bernama Sukirman, 59 tahun, asal Dusun Kepatihan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogo Jambi. Kecelakaan ini terjadi ketika Honda Beat nopol P2857SX yang dikendarai Ahmad Mirza Labib melaju dari arah utara. Tiba-tiba dari arah barat pejalan kaki menyeberangi jalan. Pejalan kaki yang mengalami luka-luka kemudian dilarikan ke RSPKU Muhammadiyah Rogo Jambi agar mendapat perawatan medis. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.